Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara-cara penggunaan periuk sauna bronze. Pertama sekali, anda wajib isikan air sehingga paras M, paras medium. Paling maksimum air boleh diletakkan sehingga di garisan tengah antara medium dan juga high. Kemudian tutup periuk dan pastikan anda memusing ke kanan untuk mengunci periuk. Ini untuk mengelakkan wap tersebar keluar dari tutup periuk dan menyebabkan sauna lambat panas. Pasangkan tiub getah ke penutup periuk. Dan sambungkan hujung tiub yang lain ke kemah sauna. Masa dan suhu boleh dilaraskan mengikut kesesuaian. Tekan button on ataupun off untuk memulakan. Untuk melaraskan suhu, tekan butang temperature. Suhu boleh dilaraskan dari skala 1 ke skala 9. Untuk sauna, suhu yang disarankan adalah 6 atau 7. Untuk melaraskan masa, tekan butang time. Masa ditetapkan dalam gandaan 10 minit. Masa boleh dilaraskan sehingga minit yang ke-60. Masa yang disarankan adalah 30 minit. Selain itu, anda boleh melaraskan suhu atau masa dengan remote yang disediakan. Tekan butang atas atau bawah untuk laraskan masa dan suhu. Selepas set masa dan suhu, biarkan air mendidih untuk 10 ke 15 minit sehingga wap keluar. Kemudian anda sedia untuk bersauna. Masa perlu diset lebih 10 minit dari masa sauna. Contoh, jika anda ingin bersauna selama 30 minit, anda perlu set masa selama 40 minit. Letakkan herba di dalam bekas herba. Jika untuk bersauna biasa, tutup bekas herba. Kemudian sambungkan tiub bekas herba ke bahagian dalam kemah. Untuk langkah keselamatan, letakkan bekas herba ke bahagian belakang sedikit supaya tidak terkena kaki ketika bersauna.